Halo guys, welcome to my YouTube channel @rubirman. Dan di desain kreatif kali ini gue mau ajak teman-teman untuk lihat video ukurannya 4.5x10 nih guys, 4.5x10. Dan yang bilang tanahnya sempit 4.5x10, you must see this video sampai habis. Anda akan tercengang guys, karena di sini asik banget, lengkap banget, dan keren banget, kreatif banget. Oke, thank you so much yang udah nonton. Yuk kita mulai. Pas masuk nih, jadi gue baru masuk, ini pintunya, begitu masuk, blast! Langsung suasananya, ya, ada dapur, ya, kemudian juga meja makan, kemudian ruang tamu sebelah sana, kemudian di belakang ini ada jemuran buat nyuci, sama juga ada kamar mandi. Pertama, nyaman banget kan? Tetap walaupun kamarnya nggak terlalu luas, tapi oke lah, nyaman juga buat sendiri. Lalu ini kamar keduanya guys. Ini kamar keduanya, oke juga sih, lebih gede dari kamar tadi. Ada lemari di sini, ya. Buat sendiri cocok banget ya. Kalau di sini di pojokan sini mungkin bisa taruh buku atau taruh barang-barang lainnya, tapi buku bisa taruh sini guys. Pas banget punya kamar lemarinya. Asik sih di sana. Kan. Oke, ini lantai kedua. Sekarang kita lanjut naik lagi lantai tiga ya. Oke, lantai tiga. Oh, ternyata kamar utama di sini guys. Kamar utama di sini. This is the master bedroomnya di sini. Asik juga nih. Dan ceiling. Kemudian juga ada lampu-lampu hiasi. Asik. Sebenarnya TV, wallpaper, dan yang ke kaca, dan pencahayaan juga bagus sebenarnya. Bagus banget nih. Kamar utamanya di atas. Dan yang ke kaca. Kemudian kamar mandi nih guys. Ya, jadi ini di lantai tiga buat teman-teman yang mungkin tanahnya 4.5x10 pas banget di sini. Nah, teman-teman udah lihat kan ukuran tanah yang kecil nggak membatasi teman-teman untuk berkreasi. Kayak di sini 4.5x10, tapi memang bangunannya 3 lantai guys. Tapi oke banget kan, teman-teman bisa lihat tadi ruang begitu masuk, ya kan cukup nyaman. Lantai kedua ada 2 kamar, terus ada kamar mandi juga, ketiga juga kamar utama, gabungan semua, dan juga ada kamar mandi, cukup nyaman kan? So teman-teman, thank you so much udah nonton. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel Rubirman, karena subscribe itu gratis. Oke, thank you so much for watching. Kalau teman-teman ada usulan tipe berapa yang harus di review atau apa tipe berapa yang harus di shoot, teman-teman tulis aja. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rubirman dan nonton terus Desain Kreatif by Rubirman. Bye.